Pemirsa, adu mulut mewarnai penertiban lapak pedagang tradisional di Jalan Marsda Surya Dharma Jambi. Sejumlah pedagang tak terima lapak mereka dibongkar oleh Satpol PP. Sejumlah pedagang berusaha melawan petugas Satpol PP saat akan menertibkan lapak berjualan mereka di Jalan Marsda Surya Dharma, Kelurahan Kenali Asam, Kota Baru Jambi. Pedagang tak terima lapak mereka dibongkar oleh petugas. Meski demikian, puluhan petugas Satpol PP Kota Jambi tetap membongkar pasar tradisional ini karena tidak memiliki izin dan berdiri di atas pipa minyak Pertamina yang membahayakan keselamatan. Selain itu, keberadaan lapak pedagang ini kerap mengganggu lalu lintas dan menimbulkan kemacetan. Petugas menurunkan alat berat untuk membersihkan puing-puing sisa pembongkaran. Pasar tradisional yang ilegal, tidak memiliki izin, tidak memiliki nomor 2015 yang pasar tradisional, dan di mana di atas pipa Pertamina, berdiri juga di pinggir jalan nasional, dan tidak memiliki izin, dan sudah dilakukan rapat untuk melakukan pembongkaran, sudah hampir sebulan, dan hari ini kita melakukan eksekusi kegiatan. Sebelum dibongkar, petugas juga menjelaskan telah memberi peringatan kepada para pedagang untuk mengosongkan kios dan lapak yang tidak memiliki izin ini. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.